Legenda timnas Indonesia, Roci Putirai meminta agar pemain lokal Indonesia patut mencontoh sikap pemain keturunan yang rela membela merah putih tanpa pamrih. Komitmen mereka untuk datang tanpa fee, itu suatu hal yang perlu dicontoh oleh pemain lokal, jelas Roci. Kalau orang yang lahir bukan di Indonesia meskipun mereka punya darah Indonesia, mau berkorban tanpa harus basa-basi, dia datang. Dia mau berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, itu satu hal yang luar biasa, sambungnya. Artinya, buat saya sendiri, kalau dalam posisi itu juga, karena selama saya bermain di tim profesional artinya saya sudah dapat materi, jelas Roci. Dengan membela negara itu satu hal yang tidak semua orang punya kesempatan, jelasnya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.